Maafin ya kalau misalnya beberapa video ke belakang itu suaranya agak bermasalah, soalnya I'm in a new place, terus dia gitu nyobain mic baru dan ternyata micnya lumayan jauh banget gitu, dan enggak, dan aku gak bisa kok kayak gini. Oke, so di gratisan kali ini gue dapet produk dari Dear Me. Yay, Dear Me jadi ngeluarin lipstick-lipstick terbaru mereka. Nah, lipsticknya tuh udah banyak banget, ada 6 warna, banyak banget lebay. Jadi ada 6 warna baru yang mereka keluarin. Ini tuh packagingnya Dear Me yang lama, masih kayak old school gitu. Gimana ya, desainnya agak B aja ya dibanding dengan packaging-packaging beauty yang lainnya. Dia kayak polkadot-polkadot gitu, terus Dear Me segede gajah. Dan sekarang ini, jadi tuh bener-bener yang kayak jomplang banget perubahan packagingnya, bener-bener yang dari kayak aku anak baik-baik, terus kayak I'm a fancy bitch. Dear Me ini aku udah pernah bikin swatchnya sebelumnya tuh di Instagram. Bakalan ngebahas Dear Me yang lama dengan Dear Me yang udah selesai pubernya. Jadi ini Dear Me belum puber, ini udah hit puberty. Ini Dear Me yang lama lebih tinggi tupnya dibanding yang baru. Nah, abis itu aplikatornya juga lebih mini yang ini dibanding yang ini. Yang ini tuh panjang, dan kalau yang ini tuh kecil banget dan kayak precise banget. Jadi aku suka banget sama aku suka banget. Jadi aplikatornya Dear Me yang baru ini cukup nyaman untuk dipakai, dan juga untuk bikin ngegaris bagian luar bibir dia tuh bener-bener efisien banget. Ini harganya 100.000 sampai 9.000 kalau nggak salah. Harganya cukup terjangkau. Dear Me yang baru, dia ini undertone-nya lebih ke coklat agak sedikit oranye menurut aku sendiri. Untuk aku sendiri yang warna kulitnya ini cukup putih ya geng, so fair, aduh ya ampun kayak mayat. Ini warna-warnanya masih cukup tua. Nah kalau misalnya kita tes ya apakah ini akan transfer atau enggak. Ya Allah, lihat dia gak transfer, oh my god, dia gak transfer. Jadi dia benar-benar gak transfer gitu, jadi benar-benar yang kayak dipakai terus itu dia nggak transfer sama sekali, which is very good. Nggak transfer cuy. Gila, lagi nyari lip cream lipstick baru, you have to try this one. Tapi gue punya catatan khusus ya untuk Dear Me, tolong keluarin lipstick lainnya karena gue suka banget formulanya Dear Me. Ini lebih bagus formulanya dibanding Gobang Cosmetic. Jadi kayak ini termasuk yang kayak formulanya tuh lumayan konsisten 6 warna ini. Jadi walaupun warna yang terang, walaupun sampai ke warna kegelap pun dia lumayan konsisten. Jadi semoga Dear Me mengeluarkan lebih banyak shade lagi, apalagi packagingnya sekarang udah lucu banget. Aku gak tau ya kalau misalnya dia ngeluarin koleksi baru, apakah warna packagingnya akan sama atau beda gitu. Jadi itu aja tadi review gue buat Dear Me Beauty. Thank you so much buat udah ngasih produk ini, jadi gue sekarang bisa nyobain produk-produknya. Juga aku sebenarnya banyak banget produk yang harus aku cobain dan aku bikin videonya ke kalian, tapi karena gue sekarang kerja jadi gak bisa sering bikin video. Kayak contohnya ini Laneige Super Cushion yang baru, bener-bener pengen nge-review ini dan kasih tahu ke kalian kalau ini tuh. Gak mau nge-compare spongy yang ada di Indonesia. Astaga, ini bagus banget sponge-nya. Andaikan kalian tahu ya, kayaknya kalian tahu deh kalau aku giniin. Semoga kelihatan nggak sih brand? Bagus banget dan harganya murah. Kalau misalnya kalian punya pendapat berbeda dan juga kalian punya lipstick favorit, lip cream favorit kalian, langsung komen di bawah. Jadi kalian kalau misalnya lokal lipstick itu, kalian tuh favoritnya apa? Jadi kita saling rekomendasi. Begitu, jangan lupa ya reviewnya. Jadi jangan asal naruh nama doang terus kayak, iya aku pakai ini bagus banget gitu. Jadi kalian harus lengkap kalau bisa. Jadi kayak kasih brandnya apa, warna favoritnya apa, terus kayak kalian skin tone kalian tuh apa, terus komen di bawah. Oke? Okay? Bye-bye.